Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di 2021 Ide Channel, channel yang berisi tentang ide-ide kreatif dan tentunya bermanfaat. Sering sekali kita jumpai sebuah sikat gigi bekas dan ternyata ini masih bisa kita manfaatkan ya teman-teman. Langkah pertama kita potong dulu di bagian sininya. Bagian bulunya kita bersihkan dengan menggunakan sebuah pisau ya. Oke, kita bersihkan dulu, kita rapikan dulu ya. Dan setelah bersih seperti ini. Langkah berikutnya kita panaskannya di bagian tengah sininya. Oke, kita bisa menggunakan kompor, kita tunggu hingga melembek. Setelah membaik, kemudian kita bentuk seperti ini. Kita bisa manfaatkan sebuah sikat gigi bekas menjadi alat seperti ini ya, teman-teman. Yang pastinya ini akan lebih bermanfaat sekali buat kita semua ya. Dan ini sangat praktis sekali. Dari barang bekas kita bisa manfaatkan menjadi alat yang sangat bermanfaat seperti ini ya teman-teman. Kita tekuk. Kita tekuk seperti ini ya. Oke, setelah selesai, langsung saja kita coba ya. Kita praktekkan pemanfaatannya seperti apa. Seperti ini, dan alat ini bisa kita jadikan gantungan ya. Kita bisa masukkan ke dalam paku ya, paku yang ada di tembok, dan pemanfaatannya seperti ini ya. Ini bisa menjadi gantungan, hanger, baju, dan lain sebagainya ya, topi, dan lain sebagainya. Ini bisa dibongkar pasang ya. Jadi ketika Anda tidak punya gantungan atau gantungan Anda penuh, Anda bisa memanfaatkan alat ini ya. Yang penting ada paku yang nempel di tembok ya. Kita tinggal masukkan saja dan bisa kita lepas dengan sangat mudah ya. Tinggal diambil saja ya teman-teman. Seperti ini. Buat gantungan baju, gantungan topi, dan lain sebagainya ya. Sesuaikan saja dengan kebutuhan Anda. Mungkin cukup sekian dulu ya video kali ini. Semoga video sederhana ini ada sedikit manfaat ya buat teman-teman semua di rumah. Dan jika Anda suka dengan cara ini atau jika menurut Anda video ini bermanfaat, mohon bantu tekan like di bawah dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya teman-teman. Biar Anda tidak ketinggalan juga video kreatif berikutnya dari channel ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video kreatif berikutnya. Terima kasih.